Wagub Jabar UU Rusanul Ulum meninjau lokasi banjir di Subang, tepatnya di Kecamatan Ciasem. Rabu, 1 Maret 2023, pantauan Tribun, UU awalnya berjalan kaki menuju lokasi banjir. Namun, di salah satu perkampungan dengan banjir selutut, sejumlah relawan mengarahkannya untuk naik perahu karet milik BPBD Subang. Perahu karet itu kemudian ditarik oleh petugas BPBD Subang. Dia menyapa sejumlah warga yang rumahnya terdampak banjir. Adapun perkampungan yang dilihat Wagub Jabar ketinggiannya mencapai sekira 50 meter. Jadi sekarang itu aja dulu, sebenarnya air surut tadi. Bantuan dari provinsi seperti apa, Pak? Saya berikan bantuan, sembako dan juga alat yang lain. Dan kalau pun dibutuhkan, sesuai dengan mekanisme, nanti tunggu permintaan dari pihak pemerintah Kabupaten Subang untuk memberikan bantuan kepada kami. Pak Wagub, banjir ini kan sering terulang di Pak. Kan kalau dulu belum, sekarang datang, mudah-mudahan ada upaya. Minimal nanti hari Selasa, kami akan mengundang BWS dan dinas terkait untuk mengantisipasi bagaimana solusinya. Minimal apa yang diinginkan masyarakat dan pemerintah Bekasi dalam beda provinsi kabupaten Bekasi dan luar ada pengurusan yang diharapkan oleh BWS. Mudah-mudahan ada solusi cepat. Tidak dibiarkan, jadi saya datang ke sini, tidak hanya lihat, kemudian ngobrol dengan warga, tidak ada progres. Insya Allah, tadinya saya ke sini, tugas Pak Gubernur ada progres secepatnya.